Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Hari cuti untuk anda, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa ramai juga di kalangan anda juga. Mungkin saya pun nak pergi melihat sendiri agaknya ibadah korban yang akan diteruskan juga untuk hari ini. RTM juga tidak pernah ketinggalan untuk bersama-sama menunaskan dan juga melangsungkan ibadah korban ini. Terus saja kita bersama dengan sahabat saya ini, Zamri, berada di pekarangan Masjid Muhammadiyah Al-Kasapuri. Kita nak tinjau apa agaknya perkembangan semasa di sana. Zamri, silakan. Okay, Zamri. Terima kasih Zehra dan Hisham. Hari raya kedua, hari raya Aidil Adha, ibadah korban sempena Aidil Adha masih diteruskan di merata-rata tempat di seluruh negara. Di Masjid Muhammadiyah yang Kasapuri ini turut melaksanakan program ibadah korban dengan 8 ekor lembu dikorbankan hari ini. Program dimulakan dengan pimpinan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Radi, Imam Besar Masjid Muhammadiyah. Seramai 56 peserta ibadah korban dibahagikan kepada korban masing-masing untuk diselesaikan. Serta terdiri daripada petugas-petugas RTM. Bersama saya sekarang Ustaz Muhammad Radi, Imam Besar Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana mungkin Ustaz boleh terangkan program ibadah korban di Masjid Muhammadiyah ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini dalam cuaca yang kiranya tak panas dan juga baik, masjid telah berjaya menyembelih sebanyak 8 ekor lembu, yang mana kesemua lembu-lembu inilah daripada penyertaan peserta ibadah korban. Dan yang istimewanya untuk program ibadah korban Masjid Muhammadiyah pada tahun ini, kita turut mendapat penyertaan daripada Yang Berhormat Menteri sendiri dan juga turut disertai oleh pihak-pihak tertentu, badan-badan komprak seperti pihak jasa sini pada join, besar pada join, cekal perasan pada join, dan juga peserta-peserta yang khususnya daripada pihak pengurusan tertinggi RTM sendiri. Jadi alhamdulillah, sekasanya semuanya telah berjaya disembelih, semuanya berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan sekarang ini masih dalam proses untuk melapah, dan insya-Allah kesemua daging-daging yang akan kita proses ini kita akan bahagikanlah kepada para peserta, khususnya para peserta ibadah korban dan juga kepada pihak-pihak yang memerlukanlah, di mana kita telah menyediakan kupon-kupon untuk pembahagian daging ibadah korban. Jadi alhamdulillah, yang penting dalam kita melaksanakan ibadah korban, tak kiralah tahun ini ke ataupun bila, yang penting adalah cerita tentang niat kita, iaitu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah nilai ibadah kita, nilai pengorbanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi nilaiannya bukanlah suatu angka yang kita nak katakan terlalu besar, walaupun pada hari ini kata-kata tempat jumlah ataupun kadar ibadah korban ini sekitar 600-700. Jadi alhamdulillah di Masjid Muhammadiyah pun juga menawarkan pada kadar yang sebagaimana ada di pasaran lah. Dan alhamdulillah juga mengikut pemerhatian kasar saya juga, lembu-lembu kita pada tahun ini nampaknya besar. Dengan kadar tu saya harap insya-Allah dapat, yang penting kita bukan nak cerita pasal puas hati, daging banyak dan sebagainya. Yang penting adalah nilai pengorbanan yang kita buat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tak kiralah berapa nilai sekalipun, 1000 ke 700 ke 500 ke, yang penting adalah apa yang kita sumbangkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga harapanlah, semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar daripada awal sehingga akhirnya, dan kesemua peserta amalan mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kesemua petugas-petugas juga mendapat bahagian sebagai pengorbanan juga pada pagi ini, hari cuti datang untuk bertungkus lumus bersama-sama bergotong royong untuk menyiapkan lembu-lembu ini untuk daripada proses sembelih, lapah sehinggalah pada selesai pembahagian daging-daging kepada mereka yang memerlukanlah, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itulah saya pintas lalu berkaitan program kita yang berlangsung pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Ustaz, mungkin satu soalan lagi ya berkenaan dengan dalam memastikan ibadat korban kita ini dapat diterima, mungkin ada perkara yang perlu dan tak perlu kita buat semasa perkara yang tak perlu, yang mungkin boleh mengurangkan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit? Baik. Saya bila bercerita tentang amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, saya cukup suka melihat dalam konsep yang mudah. Mudah tapi tak ramai yang mampu boleh buat. Yang pentingnya
amalan yang kita buat yang utamanya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak elakkanlah ya daripada kadang-kala berlaku semacam ketidakpuasan hati. Lembu orang sana besar, lembu saya kecil. Saya tak dapat itu, saya tak dapat ini. Jadi pada saya perkara-perkara sedemikian kalau dapat kita elakkanlah. Yang penting apa yang kita sumbangkan pada jalan Allah Taala tersebut, biarlah apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita perolehi, yang penting hak yang kita keluarkan tersebut, yang kita korbankan tersebut sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak sebenarnya. Kan? Bukannya apa takut nanti bila kita ngungkit sana, ngungkit sini, bercakap sana, bercakap sini, khawatir amalan korban tersebut tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kita tu masih lagi berkira-kira. Jadi itulah saya punya prinsip, saya mudah dalam nak memastikan amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dari sudut syariatnya, dari sudut tata cara fiqahnya, saya ingat perkara itu semua orang dah maklum lah. Cuma kadang-kala yang kita terlepas pandang dari sudut hati kita itu tadi. Itulah. Wallahualam. Okey. Panjang lebar penerangan daripada ni. Okey, sekian saja yang saya boleh kongsikan di Masjid Muhammadi. Kembali kepada rakan studio di Zahra dan juga Isham. Silakan. Baik, terima kasih Zamri. Dari malu Zamri. Dari Masjid Muhammad di Malu orangnya. Rakan setugas saya di Bukit Bintang. Tak apa, itu cerita kita dah selesai dah. Ni